Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur pada Tuhan pagi hari ini kita dalam keadaan baik, sehat, hanya kemurahan Tuhan. Sebelum kita melewati hidup hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menerima pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang indah pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, kayak pengaruh firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menuntun hidup kami Tuhan. Dalam hari ini kami boleh hidup menurut sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan, firman-Mu menghibur kami, dan firman-Mu menuntun langkah kami hari ini supaya kami tidak kesasar. Dalam nama Tuhan Yesus kami segala doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu kita hidup di dunia ini dari awal sampai akhirnya selalu tak luput dari badai-badai kehidupan, ya. Dalam dunia ini lewat-lewat kehidupan yang kadang-kadang gelombangnya kecil, kadang-kadang gelombangnya besar sampai menakutkan. Tapi itu harus kita lalui, saudara sekalian, ya. Tidak bisa kita hindari. Tapi ingat Bapak Ibu, meskipun ada badai sebesar apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya. Asal kita terus berharap kepada Dia, ya. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Berseru kepada Dia apapun yang terjadi, saudara. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti menyertai Bapak Ibu setelah dikasih Tuhan. Saudara, setelah badai selesai, pasti ada kebaikan Tuhan dinyatakan, ya. Ada pelangi Tuhan dinyatakan setelah badai itu berakhir, ya. Kita baca di dalam kisahnya Nabi Nuh, ya, Kejadian 9:13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala yang hidup yang bersama-sama dan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busukku ku tahu di awan, ya, ini pengangin Tuhan, baik itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, saudara, pengangin, tanda badai, hujan yang lebat, itu ada busuk Allah. Ya, dikatakan supaya menjadikan perjanjian antara manusia dan Tuhan. Bapak Ibu, ya, kita di tengah badai Tuhan selalu beserta kepada kita. Jangan kita lemes, jangan kita takut, sudah, ya. Karena manusia hidup di dunia ini tidak luput dari itu, ya. Maksud mengatakan bahwa kehidupan anak Tuhan tidak lepas daripada goncangan-goncangan dan badai-badai itu. Tapi janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu, kita baca di dalam Mazmur. Mazmur 34 dikatakan bagaimana firman Tuhan. Kemarahan orang benar banyak. Kemarahan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, Bapak Ibu. Dan tidak jaminan kalau kita sudah ikut Tuhan tidak ada bencana, tidak ada problema. Ada, kemarahan itu ada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, saudara. Ya, hari ini bisa dapat satu cobaan, kemenang. Lain kali ada cobaan lain, ya, bentuknya lain. Tapi kita hidup dari lepas kemenangan, kemenangan, lepas kemenangan. Dan nyata kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Ingat, saudara, bahwa Tuhan selalu beserta pada kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak pernah, saudara. Tuhan selalu tinggal pada kita, ya. Tinggal pada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Asal kita tidak meninggalkan Dia, saudara. Jangan mendiamkan Tuhan tidur di kapal hati kita. Tapi kita ajak Tuhan di hati kita, ajak Tuhan memimpin hidup kita hari pas hari, saudara. Ingat peristiwa pada waktu murid-murid Yesus naik kapal bersama Yesus, tiba-tiba ada gelombang besar.
Mungkin susah ada orang-orang nelayan yang hebat, sudah biasa di badai besar, sudah, dan dia tidak menawarkan Yesus. Yesus tertidur di situ, ya. Yesus tertidur dan akhirnya ribut, takut murid-muridnya itu. Pada ada Yesus di kapal itu, tapi Yesus didiamkan, tidak diacuhkan, dibiarkan, karena dia ada masa bisa, ya, biar Yesus istirahat di belakang, dia bisa mengatasi badai. Tapi sudah badai semakin hebat, apa akan tenggelam, dan murid-murid berteriak mencari Yesus. Kita baca di Matius 8 ayat ke-24. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di bandar itu, sehingga pohon itu ditimbul gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datangkan murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita membinasa. Sudah, ya. Yesus ada di kapal itu, Yesus ada di kapal hati saudara dan saya, tapi Yesus didiamkan, tidak omong-omong, tidak ditanyai. Yesus tidur, sudah, kita bekerja, badai, bingung, sudah. Bukankah kita sering kayak begitu, hidup kita, sudah, oh, mampu saya bisa, saya kuat, saya punya uang, saya punya orang yang menolong saya, sudah, tapi Yesus didiamkan, jangan, sudah, ajak Yesus nomor satu di hidup kita, ajak Yesus jadi jumu di hidup kita. Jangan diamkan Yesus tertidur, tapi Yesus jadi pemimpin kita. Di kapal hidup kita, jadikan Yesus pemimpin hidup kita. Yesus jumudi, ya sudah, maka badai itu enggak berani. Kalau badai kancang takut, Yesus dibangunkan dan Tuhan menyetop badai itu dan berhentilah badai itu, sudah. Sudah, di peristiwa itu kita belajar, ya. Di dalam dunia ini pasti ada badai kesusahan, ada cobaan, ganti berganti. Tapi ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Asal Yesus tetap ada di hati kita, ya. Yesus ada di hati kita, di kapal kita, tapi Yesus tinggal diam, tidak dianggap, sudah. Nah, kita tetap harus mengandalkan Tuhan dan berharap padanya, ya, sudah, ya. Kita baca di dalam Mazmur 37, dikatakan bagaimana? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dia akan bertindak. Serahkan hidup kepada Tuhan. Waktu senang, waktu susah, berkatnya banyak dari berkat, serah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, sudah, ya. Sudah. Jangan patah semangat, ya. Jangan menyerah. Sudah tidak berdoa, tapi tetap berdoa. Never give up to prayer, sudah, ya. Terus berdoa. Saya percaya kita menghadapi badai-badai di dunia gelombang ini, asal Yesus di hati kita, ya, Yesus hidup terutama di kehidupan kita, pasti aman, sudah. Ketakutan dan hilang, sudah. Kita akan tempat bersama Yesus, ya. Biarpun badai banyak, tetap kita pandang Yesus. Kita andakan Tuhan untuk mengatur hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Dan kita terus dipimpin Tuhan setiap harinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Kami percaya, Yesus, Engkau ada di hati kami. Kami percaya, Tuhan, kami serahkan hidup kami pada Tuhan. Yesus, Engkau lah jurumu di hidup kami. Engkau lah Tuhan yang memimpin hidup, kapal hidup kami, Tuhan. Kemana kami bertindak, kami dapat bagi Yesus yang tolong, Tuhan, untuk menghadapi segala badai-badai di dunia ini, Tuhan. Supaya kami tidak ketakutan, supaya kami tidak sampai bahaya, karena ada Yesus yang memimpin hidup kami. Biar aku serahkan, Tuhan, kehidupan kami, jumudi hidup ini, Tuhan. Yesus jumudi hidup kami, Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan, berkati anak-anakmu semua pada hari ini, apa yang dikerjakan, Tuhan, lindungi, berkati, Tuhan, bungkus dengan darah Tuhan, jauhkan dari segala penyakit-penyakit. Setelah anak-anakmu, Tuhan, berkati negara kami Indonesia, Tuhan, berkati pemerintahan kami, Tuhan, semua berkati dan lepaskan dari segala pandemi virus COVID ini, Tuhan. Kami mohon semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.